Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia Ramadan. Gimana kabarnya? Sehat selalu insya Allah ya. Tanpa terasa kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan suci Ramadan. Kita masuk ke dalam 10 hari kedua di bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan terus ibadah kita ya. Jangan kasih kendor bahasanya. Insya Allah amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jamaah yang dimulai kenal Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini mari tegakkan salat ya. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Al Ustadz Solmed Al Soleh Mahmud ya. Dan ada juga Ustadz Abdul Kafi, ada Ustadz Ahmad Sarwat, dan Kiai Haji Agus Termawan, dai berjuta pemirsa. Dan nanti buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita, Jawab pertanyaannya satu demi satu oleh guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yuk, sama-sama kita bertemu dengan guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al Ustadz Sholomeddhas. Assalamualaikum, Kiai. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. ganteng banget ini. Habib Ali sehat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Guru. Alhamdulillah. Aneh tuh enakan manggilnya Soleh Mahmud. Allahumma salli Muhammad wa alaihi Muhammad. Enak gitu kayaknya. Masya Allah. Ya Allah. Soleh Mahmud Munawir. Ya Allah, Allahumma salli Muhammad. Masalah sehat Masalah terus, Guru ya. Ali. Amin, amin. Nah, Guru. Ya, Habib Ali. Iya, ini temanya kita ini, Masya Allah nih ya, uh, tentang sholat nih. Nah, gimana uh, sholat itu menjadi ...kenteng di dalam diri kita. Silakan Qiyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina... ...wa Habibina wa Syafi'ina... ...wa Maulana nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barikatuh. Sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi... ...wa ashabihi ajma'in. Pemirsa, cahaya hati Indonesia di mana saja Anda berada. Senantiasa mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Kita kalau ngomongin sholat, wipali, pemirsa, ini adalah salah satu rukun di dalam Islam. Yang tidak boleh dilupa dan tidak boleh ditinggal, karena ini teramat sangat penting. Bahkan, solat itu menjadi tiang yang memperkuat dan memperkokoh agama kita. Solat itu menjadi pondasi yang memperkuat agama kita semua. Bagaimana bisa berdiri dan tegaknya sebuah rumah, atau genteng yang mampir di atap, jendela yang nempel, pintu yang indah, kalau tiangnya enggak ada, maka kedudukan sholat teramat sangat penting bagi. Kehidupan agama seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua. Solat itu penting. Karena tadi koriah kita yang Masya Allah. Sudah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tanha Anil fahsai wal munkar. Solat itu. Menjadi pencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah beda ini antara keji dan mungkar. Fahishah. Apa itu fahishah? Sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang ...nggak enak begitu. Didengarnya gak enak. Kayak misalnya Praktek laki ame laki doyan. Perempuan ame perempuan doyan. Laki ame perempuan kalau nggak nikah doyan juga sama. Nah ini fahisyah. ya. Yang kedua munkar. Apa itu munkar? Nyolong. maling, ya ke masjid cuma nukar sendal, sendal yang jelek dituker. ...ama yang bagus. Uh. Ya, ini munkar. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa dengan sholat itu, saudara akan tercegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Timbul pertinyiin, pertanyaan, oh, pertanyaan, iya, <tanya> iya, <tanya> 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 Pertanyaan, Ustaz. Kok ada orang sholat... ...tapi korupsi jalan terus? Ada orang sholat... ...bagi sembako kagak rata. Ada orang sholat... ...tapi masih doyan sama dosa. Ini bagaimana sih? Di satu sisi Allah janjikan... ...bahwa sholat seseorang menjadi benteng dari perbuatan fahisyah dan mungkar. Tapi kenyataannya masih ada orang yang sholatnya terlihat rajin. Tapi ternyata banyak amal perbuatannya yang mungkar. Ini yang salah ayatnya atau pelaku sholatnya nih. Ayatnya mah gak salah. Kan Allah yang bilang, "Udah pasti kalau udah ketetapan Allah, kalau udah janji Allah, kalau udah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Enggak bisa berubah, tapi yang sholat bisa jadi ada masalah dalam sholatnya, rukunnya, syaratnya, udah benar atau belum tuh. Jangan-jangan wuduknya juga. Jangan-jangan wuduknya aja masih berantakan. Belum, iya. Hmm. Udah benar belum menjaga diri dari hadas besar dan hadas kecil? Hmm. Wuduknya cakep. Eh. Pipisnya kagak cebok. Eh ya Allah. Kagak bersih cebok. Iya. Akhirnya kan najis di mana-mana. Ini perlu diperhatikan saudara-saudara. Jadi salat itu bukan cuman sekedar saudara memulai dari takbiratul ihram lalu berakhir dengan salam. Yang penting ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduk di antara dua sujudnya bukan begitu doang. Tapi ada syarat seseorang supaya dinyatakan salatnya sah. Uduknya udah cakep, udah benar. Ngebasuhnya dan lain sebagainya. Tapi kalau ada najis yang masih menempel. Apalagi sengaja tidak dibersihkan. Main ambil wudhu, main sholat aja. Allahu Akbar. Leboro-boro diterima itu sholat. Sah juga enggak. Nah ini kan banyak nih. ya Yang ke terminal yang mungkin lagi ke mall, yang mungkin ke pom bensin, ya main pipis-pipis saja, -pipis udah nyiprat kemana-mana, ya nggak bersuci lagi, uh. udah begitu sholat biar kati kelihatan khusyuk, Allah akbar. Hmm. Tuh kalau malaikat bisa ngomong kayak gitu ya tuh, uh. dia bakal bilang, "Woi, cebok." <laughs> Istinja, eh? orang Betawi kan begitu bilang Benar, ya di Pali. Benar, benar, ya? benar, benar, Nah ini perlu diperhatikan. Iya, <tik> iya, iya. Jadi bukan sholatnya yang salah, tapi pelaku sholatnya yang bisa jadi tidak sempurna dalam ibadah sholatnya. Maka kalau ibadah sholatnya tidak sempurna, apalagi tidak sah. Ya jangan harap janji Allah Subhanahu wa taala yang tadi menyebut bahwa salat itu mampu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar akan bisa dia dapatkan. Dan salat itu tidak akan manfaat hmm. kalau salatnya tidak membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh dibilang jadi apa ya? Jadi rujukan Hmm. jadi referensi ukuran diri, ini kira-kira sholat saya selama ini benar apa enggak, sah apa enggak diterima apa enggak nah kira-kira dalam hidup kita ini taat kita bagaimana sama Allah hmm. nah itu bisa ketakar karena hidup uh, di dunia ini ada ujian ada cobaan di Bali ketika Rasulullah Allah. sallallahu alaihi wasallam al menjalankan satu perjalanan yang istimewa ya Isra dan Miraj beliau beliau ini kan diuji ya dengan berbagai macam ujian lamanya wafat istrinya wafat saat itu orang-orang e, kafir Quraisy Mekah. E, banyak memusuhi sehingga akhirnya ibarat orang mah lagi butuh apa itu butuh ngobrol butuh curhat mm -mm. Mm -mm. diajak dah berangkat sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Beliau bicara, beliau ngobrol, beliau berkirim salam. Dan diberikanlah kalau boleh kita istilahkan satu alat komunikasi. Hmm. Yaitu salat yang menjadi perintah pada akhirnya. Lima waktu bagi kita ya, umat Nabi Muhammad. Sallallahu, Sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Supaya kalau ada alat komunikasi enak. Hmm. Enak kita kalau lagi kangen sama bini nelpon. ya biar kata jauh tuh kalau udah nelpon udah seneng banget uh -uh. lagi ada persoalan ngobrol sama temen apalagi sekarang nih banyak banget persoalan hmm. bidin lu persoalan nih banyak <laughs> banget sama pinjol ya pinjaman online ngobrol ame gunawan ya Allah dibawa tuh Ngobrol ke rumahnya, alhamdulillah nangis bareng. Ya, kira dibantuin. <laughs> nangis bareng aja udah demen banget Benar -benar ya. banget ya. Ngobrol sama temen udah seneng sekali. Benar. -benar. Lah bagaimana kalau kita ngobrol sama Allah? Mm -hmm. Kalau kita bicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mm -hmm. Tatma'innul dengan zikir. Ingat Allah, sholat kita jalanin. Tenang hati kita, kenapa? Ada temen ya, buat ngobrol saat susah gembira. Ada sahabat yang menemani saat punya masalah hati kita tenang. Lah bagaimana kalau yang menemani kita bicara, ngobrol, mendengarkan keluh kesah kita. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Coba aja lihat dalam suratul fatihah. Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Kita sembah Allah Lalu kita menadah Kita memohon Kita meminta Apa aja yang kita inginkan Nah jadi penting sekali Bahwa sholat itu Adalah cara komunikasi Seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam rangka apa? mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman. Dulu ada seorang tabiin, Bip Ali. Iya, Guru. Ini kita bercerita. Siap, Guru. Ini seorang tabiin namanya Ubed bin Umer. Ubed bin Umer ini orang alim, orang soleh. Satu waktu diuji oleh seorang perempuan. Perempuan cakep, perempuan cantik. Boleh dibilang bintangnya di Mekah. Hmm. Masya Allah. Dia izin sama suaminya. Bang, kira-kira ada nggak orang yang kalau digodain kagak tergoda sama saya. Kata lakinya ada. noh, Ubed bin Umer. Bener nih bang, boleh saya godain. Coba aja lu godain. Dites ya. Jago dah kalau bisa. Dites. Dites. Ya, berangkat nih perempuan. <laughs> Awalnya ketemu. Akhirnya cerita. Habis cerita mulai ngegoda. Masya Allah, Bib Ali, perempuan cakep, Aduh. ngegoda, eh. mana tempatnya sepi, Aduh, ngilu, kira-kira bagaimana gitu <laughs> ya? Nah kalau bentengnya nggak kuat, ah. selesai udah itu. Ah. Nih perempuan bilang, tuan guru, bagaimana ini? Kira-kira kalau saya suka sama tuan guru, saya senang, saya jatuh cinta, bahkan saya kepengen tuan guru memberikan ya sesuatu yang indah kepada saya, hmm. apa jawaban beliau? Waduh, tak dulu hmm. jawab dengan jujur. Hmm. Kalau seandainya saat kita sedang berbuat dosa, tiba-tiba datang malaikat maut. Allahu Akbar. bagaimana ini ceritanya? Allah. Masih kepengen gak? Kagak katanya, hmm. lantas bagaimana nanti di alam kubur kita menghadapi dua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala: malaikat, munkar, nakir. Bagaimana ini urusannya? Masih mau nggak? kagak kata di perempuan. Ya Allah. Inilah sholat. Kita tidak melihat Allah, tapi kita merasakan bahwa Allah tuh melihat kita. Ini yang paling penting. Lah kita diwanti-wanti sama bini aja nih, Bip Ali. Awas lu ya. Jangan macem-macem lu. Padahal bini kita kagak punya teropong panjang, enggak tahu kita ada di mana, kita dengan siapa, tapi kalimat awas lu ya, jangan macam macem Kebayang lu. Itu udah kebayang bikin kita takut kayak diawasin. Lantas bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Maka sholat itu bagian terpenting. Belajar bahwa dimanapun kita berada. Ada Allah yang mengawasi. Allahu Akbar. Ya Allah guruku Al-Ustaz Salmah Mahmud yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini apa namanya. Aku tadi sempat nikmatin yang apa. Ikhsan ya. Iya. Jadi kita apa namanya. Kita tidak melihat tapi yakin bahwa Allah tuh melihat kita mudah-mudahan kita bisa sampai titik itu ya guru ya masya allah terima kasih ilmunya guru baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala masya allah ya al awal ilmu yang baik sekali kita sudah dapatkan dan insya allah nanti kita akan bertemu dengan guruku al usad Abdul Kafi dengan peran orang tua dalam mendidik salat pada anak tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.